Hai semuanya, balik lagi dengan kita di sini bersama dengan Teguh Sugianto dan istri tercinta. Yeay, balik lagi sayang. Bang, mana bang? Kok kota-kota hijau semua ini bang? Yo. Kali ini kita gak main game dulu, tapi kita bakal buka paket. Yeay. Wow. Apa yang hashtagnya? Buka paket. Paket apa itu? Hari ini kita buka paket yang manis-manis yang... Yaudah, aku mulai dari yang pertama ya. Oke, okay, let's go. Taraaa. Oh, Yupi ya. Oke, okay, ini Yupi Puzzle Medal. Ada gambar Gatot Kaca ya. Buka. Jadi di sini kita bakal coba Yupinya sama review bentuknya. Oh, oke, okay, bulat gitu. Bentuknya bulat. Terus dalamnya kayak gini. Kayak puzzle. Oh, gitu. puzzle ya. Oke, Mas Citra yang. Enggak mau yang ini, yang itu aja. Ya udah sama nih. Satu aja, ini aja. Ya udahlah. Oh, dalamnya gini. Oke. Kayak gini. Oke, coba ya. Coba. Oh, enggak bisa dipotong yang. Ya udah yang buka satu lah. Yang ini error. Yang ini mah yang bisa dipotong, udah aku bilang. Enak? Enak, not bad. Ini yang error guys, oke? <Okay. laughs> Kasih nilai yang 1 dari 10. Aku buat yang Gatot Kaca, aku kasih 7. Aku 7,5 lah. Oke, okay. Next. Taraaa! Oh, Yupi Aquarium. Pasti kalian belum pernah lihat ya. Ini jarang ada di warung ya, yang? Iya, jarang lah itu. Di supermarket aja jarang itu, yang. Oh, sama yang. Oh, sama ya? Sama. Bentuknya kayak gini. Bentuk kemasannya sama, tapi isinya beda. Isinya beda. Ya udah. Coba. Mau yang mana dulu? Ini sih ada stroberinya. Mau yang ini. Emang ada rasa stroberi? Enggak tahu, cobain lah. Oke. Oh, lihat dalam. Beda warna, beda rasa, Kak? Kayaknya ini yang stroberi ini. Jeruk, leci, anggur kayaknya. Ini bentuknya mirip kepiting, udang gitu ya kan? Iya. Aku mau yang udang. Oke, yang stroberi. Jeruk sih. Jeruk rasanya. Enak, ini aku suka. Habis record, giginya bolong. Oke, ratingnya ya. 8,5. Aku 7,5 lah ya. Oke, okay, next. Tara. Oh. Yupi CDZ. Oh, apa nih yang? Apa ini? CDZ ini. Tara. Oh. Apa nih yang kotak-kotak gitu ya? Kotak-kotak kecil-kecil kayak nata di kuku ya. Coba market try. Isinya kayak gini. Dadu-dadu tapi ada kayak teksturnya gak sih, yang? Ya ada kayak hurufnya tuh, D. D? Ya, D. Oh, apa sih D? Apa, Pet, maksudnya? Ya, C, D, Z kan tadi. Ini C. Kayaknya sih ya, kayak huruf C. Ini apa nih, cetakan gak bener nih, guys? Kurang sih aku ini. Aku gak begitu suka yang ini. Agak kurang ya. Menurut Aeng berapa? 6 lah. Aku juga 6. 6. Lanjut. Wow, ini apa? Keren ini. Bu sama udang, sama ini aku gak tahu apa. Bunglon. Yupi eat me katanya yang. Wow. Panjang yang ini. Oh, dalamnya kayak mungkin bentuk-bentuk hiu kali ya. Ini lihat yang gambaran. Apa itu? Kayak anaconda gitu. Ular ya? Ular atau belut? Belut atau anaconda ya, aku nggak tahu tuh. Yaudah, yuk dibuka dulu yuk, satu yuk. Oh, dalamnya? Hah? Wow! Oke, okay, berarti bentuknya sesuai dengan yang ada di gambar, guys. Iya. Ini, aku mau coba.
Ekornya sama kepalanya beda nggak tuh? Rasanya? Aku suka sih yang ini. Aku enggak. Aku sih no. Rasanya kayak ada leci-lecinya gitu. Kok punya aku pahit yang? Pahit, masa depan aja yang pahit itu. Pahit, bener pahit. Atau mungkin aku gara-gara gigit ekornya ya? Coba Ayang, coba satu. Bentar. Ini yang merah keren yang. Ya udah merah. Buka Ayang. Oke. Kita buka guys. Oh. Ikan nggak tuh ini? Ikan hiu yang. Nggak ada rasanya. Nggak tahu. Nggak bisa diungkapin. Ya udah kita kasih ratingnya aja. Ratingnya berapa? 7 lah. 7 sih ya. Oke, next. Wow, pink gitu kesukaan aku. Namanya apa itu? Yupi Love Burger. Mungkin burger ya bentuknya ya? Kayaknya sih, tapi bentuk love gitu ya. Bisa jadi. Wow. Burger. Burger ya, burger tapi bentuknya love. Nah, dibuka. Ayo. Wow, lucu Ayang. Wah, ada tempatnya dia, guys. Tuh. Aku mau coba lah. Ini kayaknya lebih enak kalau satu kali hap deh. Berarti aku harus buka satu juga. Iyalah. Nah. Gak boleh satu-satu ya makannya ya. Oh, bisa lebih enak tiga-tiganya. Tiga-tiganya orang ini ada 5. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Aku suka sih yang ini. Enak ini kayak permen karet. Wow. Enak ini? Enak. Keren kali guys. Yang ini buat aku ya yang. Oke, next. Belum rating. Rating. Oh iya rating. Aku yang ini 9. Aku 9 juga. Oke. Ini enak soalnya. Next. Tada. Wow. Yupi Ice Cream Cone. Aku jarang lihat sih kalau di supermarket gitu. Jarang ini. Jarang banget ini. Kak Yang. Yuk. Jangan-jangan ini es krim berbentuk mixue. Mixue? Why me? Wow. Oke. Okay. Ih, aku buka ya. Yaudah. Cone es krim yang. Oh, ini kayak opaknya. Ini es krimnya. Oh, mixue bener. Oke. Okay. Aku juga buka nih. Buka. Udah. Oke, mari kita try. Enak gak yang? Ini sih kesukaan aku yang. Enak ini kayak marshmallow. Kayak marshmallow ini guys. Enak. Aku sih 9,5 aku ini. Aku ini 9 mas. Ya udah kalau gitu ini buat aku. Ya. Karena aku rating gedean. Ya udahlah next. Jeng. Wow, Yuti Fruity Pow. Apa nih yang aku jarang lihat juga sih ini. Apa ini kayak minion gini ya? Tuh gambarnya. Lucu ya. Buka yang. Buka. Oh, ini kayak satu-satu gitu ya kan? Oke. Kayak awan gitu sih teksturnya. Ini smile guys, namanya guys. Ini juga smile. Kalau yang ini? Have fun. Kalau ini smile juga. Yang ini happy day, Oh, berarti kalau misalkan kita makan happy day, kita bisa happy terus kayaknya yang. Nah, kalau aku sih ini aja, enjoy aja terus. Oke, mari kita try. Gimana rasanya yang? Susah jelasinnya kalau yang ini. Kayak apa ya? Yang hijau sih enak ya, ada rasa melonnya. Yang ungu kayak alien. Mungkin tiap ini beda rasa ya. Enak sih, enak. Cuman ini lebih mirip Yupi yang love itu loh, yang biasa kita lihat di supermarket. Yang ini error ya? Coba lihat nih.
Mana sih? Ini bintang. Lah, kok ada bintang ya? Nah, makanya ya. Coba aku cobain rasa bintang. Error tuh, bintang, salah masukin tuh. Bintang bentuknya. Dia beda sama dari teman-teman ya. Enak kah? Enak rasa apel hijau. Hah? Jangan-jangan itu adalah super terserahan kah? Hah? Ya. Dan gak ada lagi yang bentuk bintang. Wih, paling langka itu guys. Oke, next. Rating dulu ya. Oh, rating aku sih 7 ya. Aku kurang begitu suka. Aku 6,5. Lanjut. Jeng jeng. Wow, Yupi Watermelon. Apa tuh yang? Melon. Ini kok semangka tapi ya, watermelon mungkin maksudnya ya. Wata. Oh, ini itu yang. Itulah dia lagi pencak silat ya sih. Oh, oke, kan kok orang pencak silat suka ngeluarin suara-suara gitu ya. Oke, kita buka. Ini aneh-aneh sih guys. Ini kuning gini guys. Yuk. Apa susah? Oh, panjang. Oh, tapi ini bentuknya tipis yang. Tipis. Lebih tipis dari yang ular-ularan tadi ya? Tipis ini. Kita buka dulu ya. Wow. Cantik warnanya, terus ada gula-gulanya gitu. Mirip kayak sebuah bendera, guys. Bendera mana sih ini? Enggak tahu ini. Baunya ijo soalnya, guys. Oke, coba yang. Lumayan ini. Ada rasa semangkanya ya? Ada. Manis tapi manis guys. Ini manis banget yang ini, tapi ada rasa asamnya dikit ya. Manis banget. Aku sih lumayan lah, 8 lah aku. Oke, rating yang sebelum dilanjut. Aku sih 8. Kok tadi kasih berapa yang? Belum. 7,5 lah guys, terlalu manis. Gak tau itu rasanya manis banget yang itu. Enak sih enak, terus dia tuh teksturnya gak kayak Yupi yang biasa gitu ya. Cuman rasanya kayak terlalu manis gitu. Manis banget guys. Lanjut. Next. Yang ini panjang ya. Yupi Zugizagizu. Zugizagizu gitu ya. Zugizagizu. Ini gambarnya kok ada Gunung Fuji nih guys. Oke, buka yang, bukanya dari mana sih ayam aja. Tahu ini Yupi Wibu ya? Dari sini kah? Oh, panjang ini yang. Oh, jarang lihat sih aku di warung yang kayak gini. Oh, ini mirip kayak yang watermelon tadi, cuman yang ini panjang. Oh, ini yang aku keluarin semua. Ini kayak lutre deh. silakan. Oke, aku mau coba. Satu aja gak sih? Jadi setengah-setengah kan? Oke, mari kita try. Enak gak yang? Cobain. Oke sih. Tapi enak sih, aku suka yang ini daripada yang watermelon tadi. Gak terlalu manis kan? Jadi panjang nih guys. Ya lucu tak? Lucu juga bentuknya, aneh gitu. Oke. Rating yang? Berapa yang? Aku sih 8. Aku 8,5. Oke, next. Teksturnya beda guys sama Yubi-Yubi yang biasanya guys. Bentar guys. Oke, mana yang selanjutnya? Tadaaa! Wow! Yubi Gummy Cookies. Wow, bentuknya kayak gini pasti yang. Mirip kayak kue-kue kering gitu ya? Kue lebaran gak tuh? Kue lebaran yang bener banget, ayang. Asik, ey! Okay. Lucu sih ini bentuknya lucu sih. Aku mau cobain yang warna pink. Jadi kayak ada fly-nya gitu kan? Ya, cuman nggak tahu ya dalamnya. Kok punya aku dari tadi kuning. Perasaan di gambar ada warna ungu deh. Ada warna hijau juga. Kok kuning semua guys? Oh yang bentuknya nih yang. Wih, lucu bentuknya. Lucu banget. Lucu bentuknya. Terus dia puff gitu. Tuing gitu ya. Enak ini ya. Enak ini kayak permen karet. Enak ini.
Ih, enak ini, rasanya seger. Oh, yang ini hijau ini. Jo. Kita coba yang hijau ya. Oke. Okay. Enak yang itu rasanya seger. Hmm. Hijau, apakah sama? Hmm, beda. Beda lagi rasanya. Suka sih aku ini. Hijau enak, guys. Hmm. Aku lebih suka hijau daripada yang pink. Hmm. Oke, okay, rating yang 8,5. 8. Yay, next. Ada satu kecil, tapi ini bener-bener beda banget, ayang. Hmm. Tada! Oh, Yuki Bicola. Hmm. Kebetulan ya, waktu aku beli ini yang paling mahal. Segini berapa? Kalau nggak salah sih segini, satu gini harganya Rp4.000 ya. Oke. Okay. Nah, biasanya kan Yuki 1.000 kali ya. Hahaha. Ini 4.000 ya. 4.000 baru dapat satu ya? Nah, aku cuma beli satu makanya, ayang. Oh. Kayak botol Coca-Cola ya. Tapi di sini kayak ada gradasi gitu, Wei. Nah, gradasi apa yang? Ini bisa dibagi dua gak sih? Oh, dua iya. Ini. Dua yang. Nah. Oh, kita toast dulu yang. Oke, satu dua tiga cheers. Cheers, bismillahirrahmanirrahim. Hmm, enak. Enak ayang. Hmm. Rasa Coca-Cola banget ya. Rasa Coca-Cola banget, guys. Wow. Harusnya beli sekotak ini yang. Bisa yang bangkrut aku beli sekotak. Banyak kayaknya ya. Aku suka. Aku kasih nilai 9,5. Ini karena yang paling mahal, paling enak juga aku kasih 10 yang. Oh siap, sempurna. Yang terakhir yang. Belakangan ini agak sedikit trending gitu kan. Bildun, bildun. Wow. Yupi, piala dunia emang ini bener. Iya, soccer mania. Soccer mania. Hmm, bukan mayang. Tuh nih, Qatar nih. Di Qatar nih. Oh, iya, bener. Very bon. Hmm. Kali ini Yupi yang ada di Qatar ini ya. Hmm. Makanya di sini gak kelihatan gitu kan. Oke. Okay. Apakah isinya seperti bola? Wow. Isinya seperti kayak gini lagi. Tipis lagi sih, tipis lagi sih. Aku kira bentuknya bola. Iya, aku kira bola gitu kan. Ya udah, kita coba aja ya. Udah, coba yang, coba yang. Hmm. Oh, warnanya merah putih gini ya, yang. Apakah dia rasanya seperti menendang-menendang? Coba. Hmm. Manis juga ini. Cuman gak tahu dia tuh permennya ada wanginya gitu. Kayak ada rasa kurma deh, yang. Hmm. Kayak ada rasa kurma deh. Ada wangi-wanginya gitu, cuman nggak tahu ya kalau yang tipis gini tuh karena dia ada gulanya kali ya, jadi rasanya tuh lebih manis pasti. Ada gula pasirnya dia, guys, tuh. Hmm. Oke, okay, rating ayang. Aku 8 lah. Aku juga 8. Sinematik. Nah, sinematik. You pick it after work. Hmm, jadi ini Yupinya kita makan setelah selesai kerja. Oh gitu. Kurang lebih penampakannya seperti ini, guys. Terus ini tinggal dibuka kayak gini. Ya, dibuka. Katanya kalau kita makan Yupi ini setelah selesai kerja, kita jadi semangat lagi yang. Emang? Iya. Oke. Kita coba ya. Oh, warna-warni gini. Aku mau yang merah, oh enggak deh, ungu deh. Aku hijau. Maki try. Seger sih ini. Hmm. Kecil, pas gitu kan rasanya. Enak sih ini. Ini aku suka juga. Iya, aku suka ini. Hmm. Fresh gitu ya rasanya ya. Yang kasih nilai berapa? Aku 9. Aku 10. Wede, 2x10 yang. Oke, okay guys, itulah tadi semua Yupi yang sudah kita unboxing dan udah kita coba begitu ya. Ya. Satu persatu dari semuanya yang mana yang paling enak menurut ayang? Tadi kan aku kasih 10, dua kan, yang ini sama yang ini. Tapi nggak tahu kenapa sekarang aku lebih pilih yang ini buat juara satunya yang. Oke, okay, juara satu itu. Kalau ayang? Kalau aku tinggal bungkusnya doang. Aku suka yang cola tadi yang. Oh, yang kita beli satu doang ya? Yes. Sekian dulu guys video kali ini, jadi bagi teman-teman yang suka jangan lupa kalian komentar di bawah mau lanjut lagi atau enggak konten seperti ini. Duo Bucin buka paket begitu ya. Yay.
bertemu lagi dengan kita-kita di video yang akan datang. Sinasamen, bye-bye.